Oke, balik lagi di channel Berkah Workshop. Kali ini kita mau ngukir daun pintu kayu jati. Dengan motif ukiran ini adalah motif kawung. Dan untuk pesanan ini adalah pesanan punya Bapak Royka Bekasi. Dan ini kita lagi mulai proses pengemalan. Jadi sebelumnya kita bikin malan dulu seperti ini. Dan untuk malan ini sudah disiapkan sama beliau. Ini tukang ukir kita, Mr. Rohimin. Jadi dia itu asli Purbalingga, cuman dulu kerjanya dia itu di Jepara. Dan sekarang balik ke Purbalingga untuk berdikari sendiri di sini. Berkarir sendiri ya, Mas ya? Iya. Berkarir di Purbalingga. Dan Mas Rohimin ini adalah tukang ukir langganan kita. Jadi sebelum diukir, kita bikin malan seperti ini. Ini motif malannya itu motif sesuai dengan yang kita mau. Terus nanti kita susun seperti ini. Jadi antara malan yang satu dengan malan yang lain itu nyambung. Dan ini untuk alat-alatnya itu tatah-tatahnya seperti ini. Ini tatahnya khusus tukang bobok. Beda tentunya ya dengan tatah tukang dari kita. Kalau tukang kita itu tatahnya ya sedikit, kalau ini tatahnya banyak banget. Oke, terus kita lanjut aja untuk proses pengukiran. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Dan ini pintu ukirannya sudah jadi ukiran motif kawung.
seperti ini untuk motif kawung. Jadi motifnya adalah kalau digabungin itu jadinya bundar-bundar seperti ini. Dan ini kalau disebutnya itu motif kawung. Dan ini adalah pintunya, menggunakan pintu jati, kayu jati A3 perhutani, dan dengan ketebalan pintu 6,5 cm. Ini pintunya tebal banget. Oke, dan seperti itu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat Anda yang kepengen juga pesen di tempat kita pintu seperti ini, monggo japri aja di WA saya. WA saya sudah saya taruh di deskripsi, Anda tinggal klik aja dan langsung terhubung ke WA saya. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.